Oh iya nyala. Teman-teman nyala ya. Ditutup nyala. Buka mati. Tutup nyala. Alasan ikut ngevlog apa, Mas? Kepo. Kepo ya, pengen ya. Sugeng, yeah. Pak. Nggih, sehat, Pak. Alhamdulillah. Yeah. Genset-nya tuh juga enggak sepanjang hari, paling malam aja nyalanya. Genset tempat jajan nih. Dan ini berapa rumah kosong. Seperti dalamnya, teman-teman. Sebenarnya masih bagus ya. Cuman atapnya ada bolong-bolong sih. Ini kan saya zaman dulu tahun 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Sastro, teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, sekarang jam waktu menunjukkan jam 8:30. Dan ini part 2 setelah kemarin, episode kemarin perjalanan menuju ke Pagar Gunung. Dan kita sudah sampai di Pagar Gunung. Dan saya tidak sendiri, teman-teman, karena ditemani sama teman saya, Mas Valdi, yang katanya mau ikut nge-vlog gitu, teman-teman ya. Nih, Mas Valdi dari Gunung Alang. Alasan ikut ngevlog apa, Mas? Kepo. Kepo ya, pengen ya. Yeah. Pengen tahu yang orang vlog gimana gitu. Oh gitu ya. Ya seperti ini pokoknya ya. Pokoknya yang ngobrol biasa lah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Let's go ya. Ke perkampungan sana. Kita udah di pinggiran kampung. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tweet. Pokoknya kampung ini tuh dikelilingi kebun teh. Hanya ada beberapa kakak saja atau rumah. Kalau rumah sih ya lumayan banyak ya, cuman ada beberapa yang kosong juga. Ada warga, teman-teman. Tuh, ada mbak bapaknya tuh. Kita coba sapa-sapa lah. Ini rumahnya seperti ini, yang nggak dihuni ya. Ada beberapa yang nggak dihuni. Assalamualaikum, mbak. Assalamualaikum. Jeneng apa, pak? Oh, sugeng, pak. Nggih, sehat, pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oh, nggih. Oh, nganu kenging anu. Setruk napa? Nganu. Aki. Kasarnya mau ngomong setruk ringan. Oh, setruk ringan, nggih. Jenengan ta mriki pun dangu, Mbah? Hi, mun awas senien. Nggih, berarti ta mriki kali sinten? Kali garwane? Nggih. Kali sama istrinya ya, kali sama istri. Ini. Sama istri, nggih. Nggih. Eta mriki pinten kakak, Mbah? Pak. Yo. Gangsal. 5 kakak. Nggih. Oh, nggih. Niki nang enggal nggih, lampune nggih. Hah? Enggal nggih. Niki enggal. Baru nggih niku nggih. Riyen dereng enten, Mbah. Berarti nek kalau malam terang nggih. Nek kalau malam nggih. Terang tapi nek nah, ngambah sandinya memban biasa. Ge. Amit cewu. Ge. Jenangan, jenangan. Kulon dieng, Mbah. Niki rencananya Gunung Alang. Niki jalan-jalan meriki. Ya, Gunung Alang. Ge. Kulon dieng. Kali bapak sinten, Pak? Hah? Bapak sinten? Ahmad Rohim. Ahmad Rohim, ge. Ge. Kulo tak meriko, Mbah. Jalan-jalan meli. Sehat-sehat, ge. Dah. Monggo. Dah kanu. Pripun? Mateliren. Matur nuwun nggih, nembe dugi niku, tong mriku benane kula. Nggih. Monggo, Mbah, sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Monggo. Monggo. Nggih, monggo, Mbah. Monggo. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Kita arah naik saja. Arah naik. Jalan-jalan di perkampungan ini. Katanya ada 5 kakak. Nanti kita coba tanya-tanya lagi ke warga yang lain. Nggih. Monggo, Mbah. Nah, dulu saya ketemu Pak Ahmad di sini, rumahnya Pak Ahmad di sini ya. Cuma nggak tahu beliau di rumah atau nggak. Nggak tahu, teman-teman.
rumahnya Asri ya teman-teman ya. Tuh, rumah di kampung bisa berternak seperti itu. Kita coba kula nuwun. Assalamualaikum. 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 Kok nggak ada orang ya? Tapi bukan. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum. Ibunya lagi masak loh. Tapi di dalam sepertinya. Oke. Kok kayak nggak ada orang ya? Tapi ada orang ini, teman-teman. Assalamualaikum, Bu. Ibunya malu mungkin ya. Rumahnya Pak Armat, saya tahu. Atau Pak Armat lagi pergi ya. Tapi istrinya ada loh, saya tadi lihat di belakang sana. Mungkin malu ketemu saya. Tuh, lagi masak beliaunya. Oke lah, kita lanjut lagi sana ya. Tuh. Pintunya buka, benar. Gak apa-apa, kita jalan-jalan aja. Nanti kalau ketemu, kita sapa lagi. Melewati perkampungan. Ya, ini ada yang baru teman-teman ya. Lampu-lampu ini baru, dulu belum ada ini. Ini lampu tenaga surya ya. Tenaga surya ya, ini lampunya. Jadi malam sangat membantu. Karena sejarahnya yang saya tahu, dulunya tuh di sini nggak ada lampu teman-teman, nggak ada listrik. Dulu masih pakai diesel ya, diesel umum. Penerangan dari diesel, nanti saya tunjukkan rumah diesel atau rumah gensetnya di sebelah sana. Saya lupa tahunnya. Sebenarnya kalau ketemu Pak Armat, saya tanya-tanya lagi lebih lanjut. Cuma sepertinya tadi nggak ada ya. Nih, sepanjang jalan itu banyak banget lampu-lampu baru nih temen. Nih seperti ini. Tapi ngembun ke tenaga surya ya. Jadi malam nyala nanti. Enak kali ya kalau di sini nginep ya, nginep sambil menikmati suasana malam. Tuh kanan kiri banyak banget tuh lampu-lampunya. Bingung mau nanya mas apa ya. Nah ini nih teman-teman, saya kasih tahu tempat gensetnya dulu di sini. Jadi gensetnya tuh juga nggak sepanjang hari, paling malam aja nyalanya genset, tempat genset nih. Itu ada tulisannya tapi tidak tutup. Jadi ya, rumah diesel dilarang merokok tuh di rumah diesel di sini. Gensetnya di sini untuk menghidupi atau menerangi kampung ini. Enggak lampune niko. Nggih, dereng tangu. Dereng tangu. Iku saking pundi? Saking perusahaan apa pundi? Bukan iku. Oh. Berarti nek dalu terang. Nggih. Oh. Bukan surya. Nggih, surya. Berarti kepanasan triyentra? Nggih. Nyimpen tenaga matahari nggih. Luar biasa. Berarti nek malam kaya kota nggih, Bu? Nggih. Padang. Ya. Nyatane iki ya kepetike kesane padang sih, Mas. Padang yo, manjana. Mantap lah pokoknya lah. Di sini ada lampu teplok. Cuma kayaknya enggak berfungsi sih. Ada lampu teplok ini.
Ini mengingatkan saya zaman dulu tahun. Nggih. Nggih. Ini lampu teplok ada isine. Ini isine minyak tanah bukan ya. Tapi udah rusak sih, sumbunya enggak ada. Loh, seperti ini. Oh, wingi teng Kajulanda, wingi nopo kapan? Minggu-minggu wingi kata sing. Oh, minggu. Nggih. Kata saya mriko minggu ini nanti kok lah. Suwun nggih, Bu. Tak mriko, Bu. Lama-lama, Bu. Monggo. Oh, nggih. Pareng. Nggih, coba kita jalan. Napa? Nendanu geseng lebar wong ngerti yang sekedeke kersane padang. Padang sangat nggih. Tuh katanya Ibu kalau malam seperti kota sini, kempiar-kempiar par karena. Pripun? Nendang sini. Nggih, mangke mriko. Monggo, Bu. Kalau malam katanya terang padang. Karena ada lampu baru dan kasur ya itu. Ini nih. Boleh kita intip ya barangkali ya. Ini dulu dieselnya, diesel gensetnya di sini. Ngeri ya, harap ngilingi oleh orang ya. Mau ular ki. Aduh, lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman, bangunan ya. Wah, ngeri mati ini. Takut saya. Kita ke sana teman-teman. Tuh, keren toh. Duduk di situ santai kalau pagi. Menikmati udara segar. Seperti ini nih. Pengen banget merasakan malam di sini seperti apa ya? Ada lampu-lampu kanan kiri. Keren pokoknya kayaknya. Kita lanjut lagi sana. Ini beberapa rumah yang terbengkalai. Sudah rusak sebenarnya, masih bagus sebenarnya, atapnya juga bagus. Sayang sekali. Ternyata hari ini libur ya. Matek tehnya libur ternyata. Tanggal merah. Kita jalan-jalan kemana ya? Rumahnya cuman tadi kata bapak tadi 5 kakak. Cuman ngopo sih mayur-mayur apa-apa kayak. Bisotnya nggak mau. Oh, itu Gunung Gamulian sebelah sana. Nanti kita coba ngedron arah ke sana ya. Cuman tutup kabut. Dan ini beberapa rumah kosong. Seperti dalamnya teman-teman. Sebenarnya masih bagus ya. Cuman atapnya udah bolong-bolong sih. Tuh. Atapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tempat udah pada ambruk. Bagus tempatnya sebenarnya nih kalau di rehab lagi bagus. Tuh bolong atapnya bolong. Nih luas ya. Ini mungkin dua keluarga atau satu keluarga ya. Saya pikir ini mungkin dua rumah ya. Dua rumah ya. Itu dua pintu soalnya. Berarti ukurannya sekitar 1, 3. Sekitar 8 lah, 8 kali 6 mungkin. Lumayan luas teman-teman. Seperti ini kondisinya. Rumahnya nggak terpakai. Oke, kita tinggalkan lagi. Tes teman-teman, tes tenaga suryanya. Tutup, apakah nyala? Iya nyala. Teman-teman nyala ya. Tutup, nyala. Buka, mati. Tutup, nyala. Buka, mati. Nyala. Jadi kalau posisi gelap dia akan menyala otomatis. Ada juga di atas tuh kayak UFO. Tuh, tinggi banget. Tuh lampu ternyata. Kayak UFO. Ini dari kayu. Tiang kayu dicat. Kita coba sana lagi, teman-teman. Tiap sudut ada ya teman-teman, tiap sudut ada lampu-lampu nih. Tuh banyak banget lampunya, lampu surya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam kakak sepertinya. Kalau nggak salah. Kita sini lagi. Thank you.
Oke lah, gak apa-apa. Indah ciptamu ya Allah. Suasana kampung di tengah-tengah kebun teh, di bawah lereng Gunung Kamulian, Desa Edusun Pagar Gunung ya teman-teman ya. Luar biasa indah. Terdengar suara burung, kicauan burung. Tidak ada suara kendaraan, keramaian enggak ada, yang ada hanya ketenangan. Luar biasa, inilah yang dirindukan orang-orang kota, seperti suasana seperti ini. Sekarang kita coba jalan-jalan di tengah kebun teh, teman-teman. Seperti ini suasananya, suasana di kebun teh tenang, hening, nggak ada suara apapun, hanya ada suara burung berkicau. Tuh sana bukit kebun teh, bawah juga sama kebun teh. Luar biasa pagi ini, dan perkampungan di sebelah sana, tadi kita ada di sana. Di atas sana itu ada Gunung Kamulian atau Gunung Kemulan. Orang Jawa, orang sini menyebutnya Gunung Kemulan ya. Itu kan sayang sekali tutup kabut. Ini kalau orang kesana terus mungkin sampai ke Desa Keteleng ya, kalau nggak salah. Keteleng. Kita belum pernah ke sana. Kapan-kapan kita mau ke sana lah, Keteleng. Di depan sana ada bukit. Itu ternyata tempat pemakaman ya, atau kuburan warga kampung sini sepertinya. Bener, makom bener. Rabu ruh? Walah. Serbun biru sih, min biru? Min dua. Anak saya udah min tiga. Sama min dua, tuh sama 75. Tuh ternyata pemakaman ya, di atas sana. Mas Faldi naik. Ngerti sebelah sana tuh apa teman-teman, karena dari sini kelihatan tuh bawah sana tuh ada permukiman penduduk warga. Ada orang ya tuh lagi ngupat kali wongnya, nyemprot lu, bapaknya nyampe sini lu, gila nih. Pak siapa tadi ya, lupa. Bambai. Wah, keren. Mbah? Dugi mriki, Mbah? Oh, melampah-melampah. Nggih. Oh. Kita membelah teh ini. Tanya bapak. Belusuan. Masuk kandang ayam, Pak. Enggal. Penasaran sing niko lho, kados nyala niko. Kato atap rumah. Oh, seng. Oh. Oh, sing menyala anyar nggih. Oh, kandang ayam ternyata. Tuh nyala dari sana tuh kayak cahaya ya. Ternyata atap rumah. Temen iki nek kados cerah, ketinggal mboten pantai nih. Ketinggal? Ketinggal? Kapal-kapal yang mau nggih, ketinggal enggak? Oh, kalau dari pas cerah, teman-teman. Ini pun yang jan Jawa niku sonten, Pak. Oh, sonten malah. Tengah gangsal niku. Katanya dalu niku nggih, malah lampu kelip-kelip nggih, lampu niki. Lampu kelip-kelip.
Tuh dari sini kelihatan teman-teman kalau posisi malam atau pas cerah tuh pantai kelihatan, lampu-lampu pantura, pantura, iya bener ya, sana kapal-kapal kelihatan katanya. Gunung pinten kakak pak? 6 atau 5 nggih? Oh 5? Oh 5 kakak. Nek griyone? Griyone kata. Tapi enten kosong nggih, areng kosong nggih. Oh 5 kakak ternyata. Tak pikir 6. 5 yo. Ah niko lampune enggal, Pak. Lampu-lampu baru. Niko sing 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 teng rata-rata niko. Nggih. Surya nggih. DPR. Oh, bentar lho. Oh, DPR. Nggih. Calon napa pun dados? Pun dados. Niko mau ni dah ngecat ni kuda jatuh sahaja ingat aku. Okay, berarti merealisasikan ya, merealisasikan janjinya barangkali pengen ngasih lampu. Berarti nak dah lu, mana pak? Kamu piar pak? Anggur ini kiri listrik ni kuda anggur ini kiri. Okay, tapi mesti kan ini nyala, maksudnya tambah padang kan? Okay, tambah padang. Jadi listriknya mendecah ingat telang pun. Pun ingat telang, anda teh. Ini kiri semua yang kabel. Pun tiga beli. Tenggi dan ini. Oh, umbatan mendal beli kok? Kau landak? Dengan ini kau nak ngau landak? Kabare laburan ini ruwet masih jengar di kecamatan ini. Sesuatu satu kecamatan beli gila. Kau landak kan saya keteleng toh? Gak enak ini nak nak. Mendetem beli kok? Sejeruk, kau nggih penten. Penten kecamatan. Betul. Saking bakar gunung juga beli kau ini kau kali kilo rong rong kilo pun tu. 2 kilo. 20 apa ya? Nggih. Meter kene juga ngarep masjid niku. Nggih. Berarti lur mriko keteleng listrike lampune apa? Kabelnya teng keteleng sepedone. Hah, sepedone? Nggih. Eh, berarti meter sepedone mriki, Pak? Mboten wonten. Alah, sepedone teng keteleng. Sadene anjlok-anjloke nggih. Anu mriko. Nggih. Alah mah. Tahu sih, karena saniki jaman HP kan. Oh, kontak tiang mriko nggih. Kontak. Leres. Ternyata lampu listrik di sini tuh meterannya KWA di sana, di keteleng sana, desa sana yang berjarak sekitar 2 kilo lebih, hampir 3 kilo. Jadi kalau ada apa mati lampu sini ya tinggal calling daerah sana, suruh ngidupin ceklek. Ngerti nih, Pak? Gitu. Nah, ini kita sana apa, Pak? Dalam. Sana apa ini jalan? Nyemprot. Nyemprot nggih. Oh nyemprot. Ture wau ibu ini kok libur nggih mati nggih? Nggih, libur seminggu. Kali anu dina wingi libur. Oh libur nek apa pendak tanggal merah apa libur nek? Libur. Tanggal merah. Tanggal merah libur. Niki merah, Pak. Merah niki. Tanggal abang. Mudun nggih. Nggih, leres. Bapak Sidir, Pak. Bapak Sidir? Lho, Pak Tarmin. Pak Tarmin. Pak Sidir, Pak. Lho, Pak Misti. Pak Misti, oh nggih. Salam kenal, Pak. Mlebet YouTube nggih, Pak. Mbak YouTube. Wih, sehat-sehat nggih, Pak. Kok tak mriko, Pak. Matur nuwun sangat. Informasi nih. Monggo. Monggo. Nuwun sewu. Ya, lintingane lho tak ndelok sik lintingane iki. Iki mbakune Bapak perbekalane. Mbak Budi, Pak. Mbak jeruk niku. Si jeruk? Nemu enten mbakku mriko? Wah, ana Pak. Oh, nopo nggih? Mantap lah. Aspro. Merek. Monggo, Pak. Nuwun sewu, Pak. Monggo. Kami klamit-klamit. Nggih, monggo. Oke, teman-teman. Repot kayak. Dengan berakhirnya pamitan dengan Pak Tarmin tadi sama Pak Misdi ya. Berakhir pula jumpa vlog video kali ini di Dukuh Pagar Gunung, Desa Keteleng, Kecamatan Bladu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang malah cerah-cerahnya tuh muncul nongol ya, gunungnya kelihatan, kabutnya pergi. Itu
itu namanya Gunung Kemulian. Kalau orang sini menyebutnya Gunung Kemulan. Bener nggak? Kemulan yo? Kemulan. Kenapa Kemulan? Kemulan. Iya, kenapa Kemulan? Nggak tahu. Kemulan ini kali. Kabut. Gunung Kemulian. Mungkin orang lihat sini mungkin. Hah? Namanya dipelesetkan biar gampang. Oh iya, karena lidahnya biar gampang ngucapinnya Gunung Kemulan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Mas-masan juga ya.